Assalamualaikum guys, ini cerita di bulan puasa guys. Saya mau pergi bayar zakat. Bayar zakat. Alhamdulillah, tidak ramai orang guys. Allah berkehendakkan, alhamdulillah. Membayar zakat. Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah sudah selesai bayar zakat. Kita kena bagi apa di tubuh. Wah, dia bagi ini. Dia bagi dua ini. Dibagi itu resep, dibagi big percuma dua big wah, dibagi yasin, resep. Walah, tapi kali ini yasin satu, jasanya dibagi empat dan juga kalender. Kalender Islam. Alhamdulillah selesai sudah saya membayar zakat. Jom guys, kita tengok kue-kue di Wisma Mes. Banyak kue-kue. Tengok kue semuanya. Kue banyaknya di Wisma Mes. Siapa mau tempen puasa ni guys, kue berlambak di Wisma Mes. Memang berlambak. Tengok kue-kue semuanya. Punya banyak kue guys. Ini di Kota Kinabalu guys, Wisma Muiz Kota Kinabalu. Time puasa ni guys, kue berlambak-lambak. Baru saya dapat update. Ha, semua kue dekat di dalam ni guys. Tahu bazar Ramadan. Sini 8. Di sini kita mencari Al-Quran, sedikit Al-Quran untuk diimpakan di bulan puasa 2023. Al-Quran yang kita beli yang ikut mampun beli longnya 3 2. Beli berapa ada yang di bawah?
Alhamdulillah sampai di rumah guys. Nah inilah hadiah-hadiah yang dari bayar zakat tuh guys. 2 bag, 1 yasin, 2 kat raya dan ini ada bag Usman Isto dan juga kalender Islam. Banyak best bayar zakat dekat Usman Isto guys sebab dia banyak bagi gift. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah inilah kurangnya, saya akan masukkan dalam plastik bagus-bagus dan kemudian saya hantar pergi masjid. Insyaallah di masjid itu ada tahfiz guys. Nah ini masjidnya di atas bukit, di atas bukit ada tahfiz. Di situ saya dari atas. Dari alhamdulillah sampai sini dulu guys. Assalamualaikum.